Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Setelah lama tidak muncul, maka malam ini kami muncul kembali karena beberapa agenda yang sudah kami laksanakan, yaitu acara Hadana Haflah di Rasiah An-Nahla. Malam ini alhamdulillah di channel Taufiqur Rahmi Official dalam acara Dialog Santai Desain ya Mam ya, hadir kembali seorang alumni, seorang santri yang tak kalah kecinya, yang menjadi ikon ulung untuk An-Nahla saat An-Nahla pertama berdiri dulunya. Dia merupakan salah satu santri pertama di An-Nahla dan santri yang sangat banyak menoreh prestasi, sama halnya seperti Kiflan sebelumnya yang mana sekarang sedang menempuh pendidikan di Dayah Raudhatul Ma'arif Jatrum guna ingin mengikuti jejak saya sebagai cicinya. Dia merupakan seseorang yang berasal dari kota termegah Nisam. Nisam City. Kampung halaman saya, dan memiliki tiga keluarga, tiga saudara kandung, Arif Rizkil Ula. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini mau panggil siapa? Arif ya. Panggil Arif. Panggil ke Aki, Cici, apa? Abi. Cik. Panggilan baru ini. Jangan. Panggil Cik boleh, panggil Aki boleh, panggil Ustaz boleh, panggil Tengku boleh. Apapun boleh dipanggil. Jadi malam ini ada beberapa permintaan. Kenapa Aki Arif tidak muncul via WA mungkin ya? Via WA ada yang tanya. Setelah Kiflan, kenapa tidak Aki Arif? Dan selanjutnya Aki Zikrillah. Ya. Banyak permintaan, banyak ada pertanyaan, ada yang menanyakan demikian. Perlu dijelaskan bahwa Aki Arif sekarang tidak leluasa untuk berada di alam luar karena beliau berada di penjara suci kalau kata orang sekarang, yaitu di Ma'had Raudhatul Ma'arif Jatrum, tepatnya Dayah saya dulu, Dayah saya nyantri dulu, yaitu di bawah pimpinan Ayah Min Jatrum. Semoga Allah berikan rahmat kepada guru-guru kami di sana. Amin ya Allah. Jadi bagaimana kabarnya Arif? Kapan sudah ke pulang dari Dayah, dari Ma'had? Kalau kabar baik, alhamdulillah baik. Pulang dari Ma'had sudah satu minggu. Bukan satu bulan. Kenapa pulang? Rindu An-Nahla? Rindu An-Nahla. Sosok rindu. Apalagi kemarin ada acara Hadana kan? Hadana. Hadana itu adalah acara haflah di Rasiah An-Nahla yang diadakan setiap tahunnya untuk menyambut Muharram. Arif pernah ikut dulu? Pernah. Ketika 2017. Cabang apa? Tahfidz. Debat kita ada? Ada, juara tiga. Lawannya Kiflan. Kibari. Ada Akun Asrar. Akun Asrar. Ya. Jadi ini sebelum kita lanjut ke pembahasan pribadi, terlebih dahulu kita bahas menyangkut dengan kehidupan Arif selama di An-Nahla dulunya. Arif masuk An-Nahla di kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kenapa masuk An-Nahla? Dipaksa sama. Karena pertama ada An-Nahla memang yang direkrut keluarga semua. Keluarga, hampir dominan keluarga ataupun yang ada ikatan batin. Ada yang bukan keluarga tapi akhirnya jadi keluarga. Seperti Julia Pratiwi, Akhizikrillah enggak jadi keluarga tapi tetap bersama kita. Artinya kalau Yulia kan udah jadi ipar dari Abi ataupun Aki. Dulunya sebelum di An-Nahla ada di pesantren Tahfidz lain kan? Ada di Pantan. Pantan Labu. Nama pesantrennya Pesantren Pase. Pesantren Pase, Amam ya. Jadi Aki Arif ini sudah berapa pesantren? Sudah pernah. Tiga. Empat.
Nisam, Kursli, Nisam, da Baitul Quran. Lalu ni sama. Yang selanjutnya? Pantan. Dai ada ada. Pantan Anahla sekarang di chat room. Empat. Di chat room insyaallah. Empat, empat dah cukup ya. Ya udah. Empat. Mam, empat mam. Empat eh. Maksudnya pesantren ya kan? Jangan itu jangan multi tafsir mam ya. Minan nisa emasna. Eh, kan nyambung-nyambung akhir ini. Kok nyambungnya ke situ? Enggak. Nah, kembali lagi. Jadi kelas kelas 2 saat itu ya, pindah ke An-Nahla karena di sana pun sudah kurang kondusif. Selanjutnya kita pindah ke An-Nahla. Pertama di An-Nahla berapa orang santrinya dulu? Kalau bukan salah 14. 14 habis itu bertambah sampai 23. Ada 23. Bertambah Hafiz, bertambah Sarah, bertambah Akun Muna kan. Sampai ada 23 orang ya. Senang berada di An-Nahla? Sangat senang. Sangat senang. Macam senang. Jadi Umam, ini perlu dijelaskan sedikit ya. Jadi selama berapa tahun menempuh di An-Nahla? Dari tahun 2015. 5 tahun. 5 tahun karena kelas 2 SMP ya. Jadi selama di An-Nahla macam bukan pesantren. Karena pesantren keluarga, pesantren om-omnya. Jadi terus kami yang penggagasnya. Iya. Tapi walaupun demikian perjuangan itu sangat sangat luar biasa. Pernah diterpa oleh cobaan yang luar biasa. Hinaan. Hinaan kalau dulunya ini apa sakit masyru kalau kata ini kan sampai hari juga ketularan ya. Tapi semuanya dilalui alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang ini. Iya. Berkat An-Nahla. Ada berapa hafalan terakhir saat berangkat meninggalkan An-Nahla? Kurang lebih 32 juz ya. Sudah terakhir 15. 15 juz. Insyaallah itu harus dipertahankan ya. Walaupun sekarang mungkin lebih fokus ke kitab ya. Di pesantren. Karena di sana dominan kitab. Ini pasti mau kan dalam hati Aki Arif berkata lembut kali Ustaz Taufik malam ini ya. Masih konten. Enggak, biasanya sering dibentak. Apa enggak kalau ke teledoran. Tapi alhamdulillah enggak ada sisi positif dan hal yang baiknya dari sisi akhir-akhir. Kenapa tidak memilih kuliah? Sebenarnya kuliah penting, tapi lebih penting ada bisa kitab. Bisa kitab. Jadi setelah mendalami kitab baru kuliah. Karena sekarang udah ada Mahad Ali di daerah Raudhatul Ma'arif. Mudirnya guru kami saat kelas 7 yaitu Abi Safriyadi. Dr. Abi Safriyadi ya, guru kami saat kelas 7. Sudah ada insyaallah tamat nanti setelah kelas 7 langsung bisa masuk Mahad Ali ya. Kalau enggak bisa masuk Mahad Ali, masuk aja Mahad Nurdin. Jadi kuliah itu bisa belakangan. Kenapa? Karena Ustaz sekarang pun sudah ambil S2. Sudah menjadi mahasiswa baru di IAIN Loksmawi. S2 ya. Semoga cepat kelar, tidak ada masalah. Untuk pergi mengaji, melanjutkan pendidikan ke daerah Raudhatul Ma'arif itu pilihan sendiri atau ada sugesti-sugesti? Tapi dengar-dengar dulunya pengen masuk kuliah langsung, apalagi ketua OSIS. Itu memang dari diri sendiri. Ya, karena betul. Gini. Ya betul. Nggak apa-apa, malam ini jelas terus. Kalau misalkan, karena gini ya, kata orang tua. Proses untuk berangkat ke Jatrum, apakah ada dilalui dengan tawaran untuk kuliah? Ada ajakan untuk kuliah? Ada. Ada. Coba diceritakan. Karena gini, jadi pertama kalau dari orang tua dibilang, "Mi gimana Mam Arif? Semua boleh, yang penting ada keinginan. Jangan setengah-setengah itu." Jadi di dalam kelas kawan semua masuk kuliah. Kecuali saya. Kalau dulu ada dua semangki zikrillah.
Cuman karena Hizikillah ada musibah. Musibah itu dengan meninggalnya orang tua perempuannya. Jadi beliau tidak mungkin meninggalkan adik-adiknya yang masih kecil. Harus banting tulang ya. Harus banting tulang. Dan alhamdulillah sudah bisa bersama kami di sini dan tetap ngaji dengan Nabi. Dengan Nabi, dengan Aki, dengan Ustaz, dengan Tengku. Jangan dengan Abun. Jadi saya cuma tinggal sendiri yang masuk ke pesantren. Tapi per letting itu ada. Letting di atas Harif, ada Aki Asril. Mdawali. Mdawali. Di atasnya lagi ada akun Ikram. Di bawah akun Arif ada Aki Raihan. Dan di bawahnya lagi pun letting Ghazalba banyak yang ke pesantren. Artinya memang penggagas itu paling penting ya. Tapi sama akun Asril satu kelas di sana. Sekarang sudah kelas berapa? Kelas 4. 2 tahun. Masih lagi. Lama. 2 tahun lagi. 3 tahun lagi. Jadi guru yang mengajar kalau malam Abi Ajar Jani, Abang Leting Abi, Abang Leting Aki dulunya di Mahat, beliau menantu ayah, dan beliau memang orang yang punya talenta di bidang kitab. Kalau subuh Hakim Multazam, Ustaz Multazam, Tengku Multazam ya, guru Anahla juga dulunya, satu leting, beliau beda lokal, beliau A, saya B dulunya. Duhur Kumuklis sama Kumuklis juga, guru go. Kemarin kita ceramah tempat beliau. Ya. Khutbah Jumat. Yang duha? Duha Ustaz. Dulunya Ustaz Kambam. Anwar. Tengkuan yang namanya Tengkuan. Nikah, sudah nikahnya ke Gurgo. Ke Gurgo juga. Dekat sama kemarin. Dekat dengan Tengku Muklis juga. Jadi semuanya itu merupakan kawan seperjuangan. Ada seperti Ustaz Musalam dan Ababang. Apa kakak leting di sana. Enak menjadi santri? Kalau enak. Ini jawabannya tertahan, Mam. Mikir, enak jadi santri? Karena kalau santri itu memang butuh perjuangan. Kalau enak itu di luar. Enak enggak? Ini ada pertanyaan. Enak menjadi santri Anahla? Kalau dibandingkan dengan ma'had. Karena kalau di sana memang betul-betul di digojlo, diuji, di memang kalau Aki yang jelaskan dulunya, kalau saya yang jelaskan dulunya serasa tidak percaya. Iya. Ketika kita sudah merasakan sendiri itu bangun pagi tahajud jam 4:30. 4:30 habis itu sholat subuh ngaji, habis itu zikir kita, habis itu ngaji sampai jam 7. Habis itu turun mandi masak sendiri, cuci baju sendiri. Tapi enggak lebih sekarang udah enak. Karena anak baru aja sekarang. Dulu dipoto memang. Enggak dikasih izin lagi. Bukan enggak dikasih lagi. Memang sekarang udah diwajibkan laundry anak baru. Pembenaran ini. Tahu kiblat apa yang mau dijelaskan? Tidak sepahit Aki dan Abi mengaji dulu. Dan guru-guru di atas itu lebih pahit lagi. Coba bayangkan datang pagi-pagi bawa. Ya betul. Apa, kalau ember, dulu memang gitu. Wah, ember, cuci, mau laundry nggak ada duit, ya kan? Orang tua kita masih tani, panik kan lebih ekonominya lebih menipis lagi dibanding dengan ayah. Ya. Seperti Tengku Fakhrul Kambam juga, itu perjuangannya sangat milik kali. Ya. Sampai satu hari aja pernah beliau katakan kepada kami. Makan. Cuma niat untuk bisa hidup aja, karena satu hari cuma 1000 kerjanya. Itu perjuangan santri. Iya. Tapi sekarang waktu udah sukses, baru enak. Enaknya Arif tiap hari dijenguk. Dekat. 5 menit sampai. Seminggu? Enggak ada, seminggu sekali. Jumat. Dan ini maksudnya karena kondisi, bukan mau disudutkan, tapi kondisi orang tuanya kan masih muda. Ya.
ayah abang Aki kan, yeah. Mama juga masih muda. Kalau mami dulunya pernah jenguk Aki sekali kelas 6. Habis jenguk langsung naik kelas, artinya menderita lah. Ada juga yang jenguk paling Ali pak, pas dipanggil di posko, berita panggilan kepada Ustaz Taufik, kepada Taufikur Rahmi dan Nisa, harap ke posko, pergilah dengan semangat. Entah siapa yang panggil tumben. Enggak pernah. Enggak pernah. Pas datang, cik, habis minyak aja. Pulang dari bandar, yeah. Kuliah, habis minyak aja, enggak ada duit. Astaghfirullah, kirain orang jenguk pas datang minta uang. Minta uang. Ada dikasih, akhirnya ada dibawa Nagasari dan barter kami. Kasih duit. Perjuangan Pak Alim. Pak Alim sekarang sudah menjadi kepala SMP ya. Nanti undang Pak Alim juga ke sini. Insyaallah. Kita dialek bersama. Sekarang mengaji di Pesantren Narodatul Ma'arif Jatrung. Kemarin kita sudah ibtida kitab Sawi Tafsir Jalalin, ya, bersama ayah mulia ayah. Semoga Allah rahmati dan berkahi kehidupan beliau. Insya Allah kita doakan akan bersama pula di surga nantinya ya. Ini mau sedih enggak? Boleh juga. Tadi kita cerita Aki Arif ini dari yang pertama keluarga intinya ayah. 10 saudara termasuk ya. Aki yang ke-9 ya. Ayah anak ke 3. 3. Wawa ayah. Jadi ayah yang ingin disampaikan, ayah Arif itu punya kekurangan. Apa kekurangan? Kalau berbicara tidak bisa dengan sempurna. Tidak bisa sempurna karena butuh bahasa khusus. Ya. Bahasa khusus mungkin boleh dikatakan tunarungu. Tidak bisa berbicara, namun bukan bisu tulen. Yang perlu digarisbawahi, ketiga-tiganya anaknya sudah menginjak pentas, mimbar, panggung nasional di kancah pidato. That is impossible. Yes. Jadi itu merupakan hal yang impossible dalam pemahaman sebagian orang. Kenapa? Ayahnya nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa berbicara retorika, emang ngomong nggak ada, nggak ada, emang nggak bisa mengeluarkan suara seperti layaknya, apalagi untuk menjadi dai. Tapi ya, kuasa Allah Ta'ala menghadirkan ketiga-tiga anaknya bisa ke nasional. Berapa kali udah di nasional? Tiga kali. Coba, pertama di mana? Pertama di Jawa Barat. Jawa Barat. Kedua Jawa Barat. Pidato pentas PAI tingkat nasional ya. Ya. SD itu tuh. SD kelas 5. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Saat di provinsinya, saat pidato perdana tampil membetulin mic pakai kaki. Yang jadi ofisial Aki. Itu kena teguran. Iya. Jadi pas lewat saat berangkat ke nasional, Aki enggak dibawa karena yang dibawa Abah. Abah ya. Ya. Saya itu nominasi ke Harapan Satu ya. Ya. Harapan Satu diberikan piala, dikalungkan bunga dan ditunggu oleh Bapak Ibnu Sa'dan. Yang kedua di Jawa Barat juga. Masih di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Pondok Gede. Enggak di Asrama Haji. Asrama Haji ya. Asrama Haji. Ada Marceli. Ada Kiflan. Kiflan masih SD ya. Tapi kalau kita lihat tubuh enggak, SMA. Dia SMP, dia SMA kita. SMP. SMA Aki. SMA Kiflan. Oh, Aki Awis ya. Jadi kalian bertiga keluarga. Keluarga. Satu nenek. Oh bukan. Oh bukan, Aki Awis saat SD. Ya. Saat Arif SD. Aki Awis SMA. Aki Awis SMA. Pas SMP Aki Karimuddin. Karimuddin. Pak Rahman. Next. Jadi kemarin yang terakhir kita ke Makassar ya. Iya, Makassar. 2019 ke Makassar, peserta terjauh dari Aceh. Aceh. Jadi mendapatkan nominasi masuk dalam final walaupun tidak besar ya. Iya, kan peringkat ke-7. Enggak, kalau pentas PAI itu finalnya 10 orang. Iya. Jadi masuk final. Cuman karena kondisi sakit waktu itu tidak bisa tampil maksimal.
belum rezeki. Belum rezeki. Tapi performa ada di upload di YouTube. Jadi yang terakhir 2019 kita ke Makassar. Makassar. Naik pesawat. Iya, naik pesawat. Dua kali transit ya. Dua kali transit. Ya. Di Jakarta saya pulang dari pagi sampai sore. Di karena tunggu ya, lama tunggu. Tunggu. Jumpa sama Mawang lagi ya. Iya. Jadi Marceli sempat foto. Jadi pengalaman itu sangat berharga. Makanya kenapa diarahkan Arif untuk ngaji dulu. Jadi ini apa dijelaskan Arif ingin mengikuti jejak seperti yang pernah Hitofik tempuh nanti baru kuliah. Iya. Karena arahnya adalah ceramah. Kalau ceramah itu kita tidak hanya rasanya agak kurang bagus, kurang mantap dalam persepsi kami kalau orang ceramah itu, tapi isinya nggak ada, nggak punya bekal. Sehingga kalau ada orang yang bertanya nanti nggak bisa dijawab. Yang sekali selanjutnya pun masa orator itu bukan hasil, bahannya bukan dibuat sendiri, bukan dicari sendiri, bukan karena dipelajari, tapi karena didengar-dengar dari orang lain, sehingga jadi bahan ceramah. Tapi kalau misalkan udah bisa, Al-Quran itu bisa disampaikan, bukan monoton kepada teks orang lain, kan? Apalagi kita akan punya minat untuk menjadi penerus di cabang Syarhil Quran. Syarhil Quran, pembinaan di cabang Syarhil Quran, kan? Di rumah Syarhil Aceh ada masuk? Ada musliman? Ada, sama Ustaz Ahyar ya. Ahyar, kalau Wahi kan di Dewan Pakar. Dewan Pakar Sariski ya. Akbar dia bendahara. Bendahara, ya. Ada Intan. Sekretaris. Jadi alhamdulillah perkembangan di bidang pidato. Jadi karena hal tersebut perlu untuk mengaji, kan? Perlu untuk mengaji pengalaman. Jadi 2019 pulang dari sana tamat. 2020 tamat. Tamat berarti pulang corona. Santri corona. Pulang dari sana Anahla buat acara AFES. Anahla setelah AFES beberapa minggu langsung diterpa oleh COVID-19. Jadi kita pandemi berkepanjangan. Ya, merdekalah kami tanpa UN. Tanpa UN pertama ya. Lulus santri corona. Jadi ada itu ujian yang diberikan oleh Allah. Semoga cepat berlalu, kan? Ya. Di Makassar itu pula kita dapat tantangan. Ya. Di mana? Dek? Asrama Haji juga. Asrama Haji, ya. Ya kan, Asrama Haji juga tempat tinggalnya. Yang jadi masalah. Kita dapat rumah balik. Padahal dapat asrama yang paling belakang. Paling belakang yang belum direnovasi. Padahal di depan itu sangat banyak macam hotel lah. Tapi kita seperti kos-kosan. Tapi enggak apa-apalah. Perjuangan ya. Perjuangan. Di sana makanan yang diingat apa? Nasi pink. Coto Makassar sama nasi pink. Nasi pink. Ke Pantai Losari kita. Kayaknya banyak pengalaman lah ya. Iya. Di Anahla apa saja yang menjadi, misalkan gini, selama di Anahla 5 tahun ada hal yang tidak bisa terlupakan dan itu menjadi spirit untuk kehidupan hari. Kalau dibayangkan apa? Ada yang terutama kan di cabang pidato, itu yang paling utama kan. Yang kedua, Tafi. Enggak ingatnya ke nasi. Satu lagi nasyid. Karena coba pejamkan mata, bayangkan bagaimana perjuangan kita. Masya Allah. Dicaci? Tetap maju. Enggak dicaci dulu dengan kalimat-kalimat yang tidak. Apa itu orang Anahla yang pandinya nasyid? Berpidato. Padahal itu kreasi. Kreatif ya, kreatif. Itulah. Seperti bapak, seperti yang namanya di seni, Pak Saib. Pak Saib bilang,
Karena di nasyid ini bukan soal paduan saja, ya, tapi butuh pada kreasi yang kita nampakkan. Yang koreo? Koreo. Kayak seperti Salsabil tampil di Aki Academy, koreografi. Yang selanjutnya, yang paling fenomenal, juara yang paling fenomenal yang terakhir diraih oleh The Legend of An-Nahla Nasyid Acapella, yaitu di Love. Rock Smawi Art Festival. Halo, iya kayaknya. 2018 ya. 2000... Bukan DKA. DKA itu jenjang sekolah. Iya. Ini yang seprovinsi Aceh. Seprovinsi ya. Aceh. Jadi umum. Umum. Ada umum. Yang juara ada Gazia Junior, Gazia Pase. Ada nasi-nasi lain bergabung. Tapi dengan penuh ketabahan, hampir kurang lebih 20 peserta saya itu. Dengan penuh tawakal rezeki kita. Kita latihan performa yang biasa kita tampil, dilatih oleh sosok yang fenomenal juga, yeah, yang sudah punya album 3, Ustaz Taufik. Jadi akhirnya saat tampil, kita tampil nomor urutan terakhir. Walaupun nomor urutan terakhir, tapi bisa yang jadi masalah, yang jadi apa, gejolak saat itu, orang lain tampil diabaikan, yeah, tapi pas tampil An-Nahla Nasyid Acapella, semua itu ada video di YouTube sekarang. Semua bergabung merekam, dan yang paling menarik adalah lagu yang pertama kita pelajari, Hasbi Rabbi Jalallah, kita robah dalam aransemen Nasyid. Perkusinya kita mantapkan, yeah. Akhirnya suara tiga performa high quality, yeah. Bass Bang Kamal, Aki Kamal yang sudah ke Sudan sekarang, yang sampai dipuji dipuji sama Dewan Hakim yang jadi komentator, yeah. Saya berikan juara. Apa yang disampaikan? Apakah bass beneran? Gitar bass. Gitar bass. Jadi berkat kegigihan, dan yang paling luar biasa, vokalis. Ya, Pak Abdul Haris, ya. Aduh, yang sekarang ada satu lagi, Big Boxer. Karena Kak Aki Arif udah di sini. Aki Zikirlah. Walaupun ketika latihan beliau selalu, ya, tapi tetap mantap. Mantap. Jadi begitulah perjuangan terakhir. Setelah juara itu, yang lomba utuh nggak lagi kita. Nggak lagi. Tapi kita berikan kepada anak-anak, ya. Kepada adik-adik letih. Karena ini bukan pecah sebenarnya. Menempuh ilmu pengetahuan di tempat yang lain, nanti akan berkumpul kembali. Ya, seperti Aki Kamal kan. Itu kan letting terakhir, letting mereka udah tamat. Jadi hilang Aki Kamal, hilang Aki Asril satu persatu. Ada Fauzan Al-Khalidi satu. Fauzan Al-Khalidi kan. Ya. Jadi seperti itulah sekelumit kisah. Banyak kalau ingin kita cerita sangat sangat banyak. Jadi target Arif bagaimana ke depan? Apakah ingin tujuan untuk mengaji ini apa? Tujuan pertama ya untuk menyiarkan agama Islam, itu sudah pasti ya. Bisa baca kitab. Kembali lagi ke An-Nahla atau ya, digaris terus? Enggak boleh. Tetap harus kembali ke An-Nahla, karena yang terutama yang menjadi pimpinan An-Nahla saudara sendiri juga. Jadi nanti walaupun bagaimanapun, nanti kita memang dibutuhkan oleh keluarga, iya, untuk meneruskannya. Ada Kiflan yang insya Allah ke Brunei, tapi sampai sekarang masa belum bisa. Ya begitulah, semoga nanti kami inilah yang bisa membantu, insya Allah, karena atau tamat kelas 7 langsung. Kalau kawin that itu right, right. Ya, ini dia, kalau kawin itu takdir Allah. Hah? Bukan mesti kelas 7. Ada yang sangat menyakitkan. Next. Nah, ada yang sangat menyakitkan, Mam. Sebuah kalimat, karena utilah kami jadi seperti ini. Karena kita. Itu rahasia, Mam. Itu rahasia. Jadi ada yang membuat kendala saat menuntut? Di mana? Di chatroom. Di chatroom, ya seperti kita bilang tadi, saat karena
banyak kawan-kawan dari kita orang ini ada yang kuliah di luar, kita lihat orang ini tampil sini tampil sana, jadi mungkin ada sedikit apa sedikit cobaan lah, tapi kita harus jangan lupa dengan tujuan kita diri kita sendiri, karena yang tahu semua tentang diri kita ya kita. Ayah, ini beberapa hari ini minggu depan pengumuman. Kawan-kawan ada Akhil Zikrillah, Kiflan, Akhil Abdul Haris, Ria Pahlevi sama Fauzan Abdima ikut lomba dalail di BI. Ya, doakan ya. Saja semoga juara ya. Semoga juara. Artinya tidak berhenti untuk ini, sedang kita rangkai lirik-lirik dan irama untuk dikir maulid. Ya. Bulan 10 dan maulid ya. Maulid pulang lagi nanti insyaallah. Insyaallah. Sebulan sekali. Semoga kalau harapan Nahi kenapa Arif dititipkan ke Dayah semuanya. Ada Ikram, ada Raihan, ada Asril, ada Arif dan yang lainnya. Semuanya ya. Semuanya alumni Nahla. Anak-anak ini terbuka ya. Untuk para alumni yang ingin mengabdi dan memberi dan bergabung, disilahkan. Artinya datang dengan assalamualaikum, maka akan dijawab dengan waalaikumsalam. Yang paling penting anak-anak ini sudah melahirkan generasi yang mampu tampil di depan, dan generasi itu yang sudah dilahirkan oleh anak-anak akan kembali kelak untuk menjadi penerus memberikan ilmu kepada adik-adik di kemudian hari. Contohnya seperti yang sekarang, guru-guru kan semua alumni, hampir dominan. Paling ada Ustaz Munjir, Ustaz Ali, Ustaz Romi, Ustaz Yus Rizal, Ustaz Afil Mansuri, Ustaz Maturidi. Itu sudah guru-guru. Guru senior, yang dulu bergabung. Ada Ustaz Muslim, Ustaz Muslim dua, Muslim Tintan, Muslim Al-Waraqari. Jadi itu semua guru-guru yang sudah senior. Yang lainnya merupakan guru-guru tempahan dari Anahla. Kan? Berbarengan dengan mereka kuliah sekarang dan insya Allah bisa mengajar di sini. Mudah-mudahan ya. Iya. Mungkin kalimat semangat dari Arif untuk Anahla dan untuk para santri. Untuk para santri Anahla ya? Yang pertama santri Anahla boleh. Yang selanjutnya untuk santri pada umumnya. Ya, yang terutama untuk kita santri Anahla, kalian semangat terus, jangan lupa berdoa, ikhtiar, karena semua perjuangan yang telah kita lakukan sekarang itu pasti ada maknanya. Karena kelezatan yang kita rasakan pada akhirnya pasti ada kepahitan pada awalnya. Ya, artinya ridha dulu, siap dulu untuk meminum yang pahit. Ya, seperti minum jamu ya. Seperti minum jamu nanti akan sehat dan bugar tubuh ya. Kita. Kita yang ingin merasakan manisnya madu, maka siap untuk disengat oleh lebah. Nah, itulah pokoknya bagi kalian yang masih berada di jalan Allah untuk memperjuangkan agama Islam, yang berada di Anahla, tetap semangat terus, yang bahwa kalianlah yang akan meneruskan Anahla untuk kedepannya. Mari bersemangat untuk meraih prestasi, karena dengan kalianlah Anahla bisa bangkit. Nah, untuk semua santri, semua santri kita yang lagi menuntut, tetap semangat juga. Santri itu harus kece. Iya, harus kece. Santri itu harus keren, santri itu harus beken. Tadi ada sebuah video yang dikirimkan oleh kawan. Ada santri yang duduk di atas ranjang yang menangis luar biasa. Seperti orang waktu kecil balik-balik di atas. Saat dijelaskan oleh kawan kenapa dia nangis, rindu sama orang tua. Orang tuanya. Yeah. Berapa bulan sudah tidak pulang? Hampir 2 tahun. Tapi baru kelas kalau sederajat dengan kelas 2 SMP. Iya. Yeah. Diwajar. Makanya kepada seluruh santri, berjuanglah karena pada diri kalianlah terdapat semangat terakhir untuk Indonesia ini tetap ada. Yeah. Dan santri sudah membuktikan dirinya telah mengambil andil untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Ada Jenderal Sudirman, ya. Ada Pangeran Diponegoro. Jenderal Sudirman merupakan pakar Muhammadiyah, santri, Pangeran Diponegoro, dan ada beberapa pahlawan-pahlawan nasional lainnya yang merupakan santri, termasuk di pesantren Tubu Ireng.
ya kan? Yeah. Mungkin ini saja perjumpaan kita. Insyaallah di lain pertemuan Ustadz Arif, Akhi Arif harus mengisi belajar retorika, dakwah di channel ini pula yang sudah vakum kurang lebih 2 minggu karena ada kesibukan dari Ustadz Taufik. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti. Dan ini kita akan sedang menggarap sebuah film, sudah rampung tetapi tinggal finishing, insyaallah akan dipublikasi beberapa hari ke depan. Dengan judul Aku Bisa. Yang menceritakan tentang kisah An-Nahla berjuang. Ya, santri An-Nahla berjuang lah. Perjuangan santri untuk meraih prestasi. Sebagian orang ada yang berpikir bahwa mudah sekali. Yang pertama itu, yang selanjutnya gini. Ngapain untuk menampakkan prestasi sekarang? Bukan. Meraih sama halnya seperti kita ujian. Prestasi itu akan memicu kita untuk latihan, sehingga dengan latihan ini positifnya latihannya, bukan endingnya, bukan karena prestasi itu. Karena yang kita tampilkan cuma 10 menit, yang kita latihan itu sangat lama ya, persiapan untuk bisa itu. Seperti Allah mempersiapkan Nabi Muhammad selama 40 tahun, akhirnya Nabi Muhammad menjadi juara dengan diberikan khatimun nabiyyin dan diangkat menjadi rasul kala itu. Nah, jadi artinya latihan ini, dengan adanya ajang lomba ada latihan. Latihan inilah yang sangat bermakna, bukan ajangnya. Jadi orang pun yang tidak menang sudah mampu nanti di latihan. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kami khususnya di Mahat An-Nahla mungkin mewujudkan prestasi kepada anak-anak yang hadir ke sini, kepada santri, bukan wacana untuk membanggakan diri kan, tetapi untuk memotivasi sekaligus memberi hal yang lebih kepada mereka. Dan ketika orang lain melihat dengan prestasi kita pasti akan terpicu. Terpicu ini gimana sih harus bisa seperti dia? Jadi setidaknya Firza saja masuk An-Nahla karena prestasi. Prestasi juara pidato dari pihak An-Nahla ketiga-tiganya. Ada Ki Mujib, Ki Hafiz dan Ki Arif. Saya sendiri. Ki Arif. Jadi bahkan banyak. Banyak. Ustazah Syafiyah Aisyah Kemala masuk An-Nahla karena prestasi. Prestasi tertinggi kita adalah yang pernah diraih oleh santri An-Nahla, juara nasional. Juara satu nasional. Kiflan, ya. Pidato. Kiflan Al-Ghifari. Lain ada juga juara dua, seperti murid saya kan, yang di cabang syarhi, Ustaz Haji Krika, juara dua nasional, Ustaz Harisma, nasional pionir, Yulia Pratiwi baru-baru ini juara tiga, puisi, Ustaz Syafi Aisyah Kemala juara dua, storytelling. Artinya itu lomba itu untuk memicu kita bisa. Maka nantilah sebuah film, Aku Bisa yang diperankan oleh Muhammad Firza. Muhammad Firza dan Ramadan. Ababas. Dan ada saya juga di sana. Seru insyaallah. Ada lucunya, ada sedihnya juga. Ada tegangnya, ada sedihnya. Ada pesannya. Itu yang paling penting. Jadi insyaallah beberapa hari ke depan akan kita tampilkan. Kenapa? Karena editor sedang berjuang siang dan malam untuk menghasilkan film tersebut atas nama Kiplan Al-Ghifari. Bukan Biplan. 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 Okay. See you next again. Yes. Yeah. Wassalam. See you next again. Apa? Again. After this time, lah. Insyaallah, sanalqa fi yomil atiyah ma'ana wa ma'akum fi hada taswir fi hada majlis, wa nahnu nabhas ma yata'allaku bid-din wa bi hada al-ma'had, yakni ma'had An-Nahla. Syukran Akhi Arif, ila waqt tika, insyaallah sanalqi fi yaumil atiyah, fi zamanil atiyah.
syukran. Qul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.